Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja. Pertama-tama silakan buka aplikasi Chrome. Ketik link psb.diniyahpasya.sch.id pada kolom pencarian. Berikut informasi pendaftaran di halaman utama. Brosur juga dapat diunduh pada halaman ini. Untuk mendaftar, silakan tekan tombol daftar, kemudian lanjut daftar. Isi formulir sesuai data calon santri pada dokumen data diri seperti kartu keluarga, akte dan printout NISN. Bagian yang berbintang merah wajib diisi. Isikan nomor HP dengan awalan 62. Jangan lupa centang kotak kecil sebagai konfirmasi kebenaran data yang telah isi. Tekan lanjutkan pendaftaran, kemudian OK. Mohon diingat nomor pendaftaran, kemudian tekan lanjutkan pendaftaran. Tekan tombol hijau untuk membuat virtual akun. Virtual akun berhasil dibuat. Ingat atau catat nomor virtual akunnya. Virtual akun kami menggunakan bank BSI, pembayaran juga dapat dilakukan melalui bank lain. Tekan tombol cara pembayaran untuk melihat tata cara pembayaran. Jika melakukan pembayaran dari bank lain, jangan gunakan metode pembayaran BI Fast. Invoice dapat di-download pada menu tagihan. Menu dapat diakses dengan menekan garis 3 di sudut kiri atas. Silakan lakukan pembayaran biaya pendaftaran. Berikut cara pembayaran melalui mobile banking BSI. Tekan menu bayar. Pilih akademik. Pada kolom nama akademik, ketik 5977, pilih PPM Diniyahpasya. Pada kolom ID pelanggan atau kode bayar, isikan nomor virtual akun. Tekan selanjutnya. Masukkan nominal biaya pendaftaran, 302.000, sudah termasuk biaya admin bank. Tekan selanjutnya. Pastikan nama yang tertera adalah nama calon santri. Tekan selanjutnya. Pembayaran biaya pendaftaran berhasil dilakukan. Pada akun CSB tagihan akan otomatis lunas. Masuk kembali ke akun CSB. Lengkapi isian data orang tua kandung dan wali, nilai rapor, isian angket dan upload dokumen.
Isikan pekerjaan dengan detail, misalnya PNS, tuliskan jenis pekerjaannya, guru, bidan, dosen dan lainnya. Begitupun wira swasta, tuliskan juga jenis pekerjaannya. Wali adalah selain orang tua kandung calon santri. Hubungan wali adalah hubungan kekeluargaan calon santri dengan wali tersebut. Tekan selanjutnya agar data tersimpan. Isikan nilai rata-rata rapor, bukan jumlah nilai. Jika rata-rata berkoma, maka bulatkan saja. Tekan selanjutnya agar data yang diisi tersimpan. Angket diisi oleh orang tua sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tekan selanjutnya. Upload atau unggah dokumen. Untuk mengakses halaman dokumen, tekan garis 3 pada sudut kiri atas, pilih dokumen. Upload atau unggah dokumen sesuai dengan tipe file masing-masing. Kartu keluarga, KTP kedua orang tua dan akte kelahiran dengan tipe file PDF. Foto dengan tipe file JPG atau PNG. Pastikan ukuran file dokumen dan foto tidak lebih dari 500 KB. Data dan dokumen telah selesai diisi. Silakan menunggu paling lama 1x24 jam di hari kerja untuk diverifikasi oleh bagian administrasi. Masuk kembali ke akun CSB dengan menekan tombol masuk pada halaman awal pendaftaran. Isikan nomor pendaftaran dan password. Cek notifikasi dengan menekan gambar lonceng. Jika ada notifikasi, tekan See All untuk melihat notifikasi lengkap. Cek konfirmasi data pada menu identitas CSB kemudian nilai rapor. Pastikan bagian informasi berwarna hijau dengan status nilai diterima. Selanjutnya cek menu dokumen. Pastikan semua dokumen berstatus diterima ditandai dengan warna hijau. Jika tidak, maka upload ulang dokumen sesuai dengan pesan dari bagian administrasi. Berikut tampilan jika telah lulus tahap administrasi. Tekan tombol tentukan jadwal tes untuk memilih tanggal tes. Pilih salah satu tanggal yang diinginkan, kemudian tekan simpan tanggal. Gulir ke halaman paling bawah. Tekan download kartu ujian untuk mendownload dan mencetak kartu ujian. Silakan mencetak kartu ujian untuk dibawa oleh calon santri saat tes nanti. Berikut tampilan jika telah lulus tes atau lulus tahap akhir. Lakukan pembayaran biaya daftar ulang.
Tata cara pembayaran sama seperti membayar uang pendaftaran, atau bisa dilihat pada invoice. Berikut tampilan jika telah sukses membayar biaya pendaftaran.